Bagaimana persiapan kita untuk di tarawih pertama tahun ini, Ustaz? Persiapan kita itu sebagaimana pada tahun lalu kita menyiapkan, ya, yang utamanya itu sajadahnya di ruangan apa ini, ruang-ruangan kaki limanya sudah itu tempat duduknya juga kita persiapkan, laki-lakinya ada, perempuannya pun ada. Untuk jumlah jamaah yang diterima? Jumlah jamaahnya itu kalau dia penuh itu sekitar 2.000 atau 2.500 orang. Kemudian ya siap terawih ya kurang, ceramah-ceramah nggak ada karena itu capek kan. Untuk rakaatnya sendiri, Ustaz? Rakaatnya tuh kita rakaat itu 20 rakaat terawih, 3 rakaat witir. Okay. Jadi jumlahnya 23. Untuk persiapan sendiri sudah siap menampung jamaah-jamaah ya, Ustaz, ya? Untuk prokesnya sendiri, Ustaz, ini kan baru dari apa namanya pasca COVID nih. Apakah masih memperlakukan prokes protokol kesehatan? Oh, tidak ada. Kami mudah-mudahan tidak ada lagi itu menyediakan ya. Masker. Tapi untuk tangan ada di bawah. Ya. Kita hanya istilahnya mengantisipasi, mana tahu kan walaupun COVID-nya sudah hilang, mana tahu ada yang tersebut yang tersembunyi dia atau terserit. Ya, enggak tahu itu kan. Okay. Semoga kuasa Allah. Tahun yang lalu ada COVID, tapi ramai jamaah penuh. Marah di pertama di awal pertama itu sampai ke bawah sana, sore halaman. Kalau tahun ini diperkirakan sama atau lebih dari tahun lalu? Kita mendoakan supaya lebih lagi daripada yang terus sudah. Makin semarak orang sholat, makin semangat orang sholat. Kalau bisa dari awal hingga akhir lebih banyak daripada yang sekarang itu harapan daripada IKN dan umat. Kalau kapasitas kita keseluruhan berapa? Gimana? Kapasitas kita itu lebih kurang antara 2.500 sampai 3.000. Kalau untuk kita ini, malah 2.500. Kalau untuk selama Ramadan ini kita ada persiapan tersendiri nggak sih, Ustaz? Atau satu? Ada. Kalau kita menyediakan berbuka puasa setiap hari. Kalau puasa, nah ini masa bubur, kan? Masa bubur, dan juga ada istilahnya itu ada makan keringan, takwe, tak pisang, tak apa apa itu. Setiap hari, setiap hari. Pada asar, sudah mulai bergerak, sudah mulai masa bubur. Masa itu dari jam 2 itu. Untuk jumlahnya sendiri, Ustaz? Ya. Jumlahnya yang disediakan? Jumlah yang disediakan itu mencapai 500 orang sampai ke 700 orang. Begitulah juga. Ayo, sana.